Sivitas akan berikan Institut Teknologi Bandung atau ITB ngokolakan deklarasi di Sabuga Kota Bandung poin Senin pasosore 5 Februari 2024 minangka wangun kahat karena demokrasi integritas. Eta deklarasi teh dicindekin minangka wangun kalawang karena runtakna adab bangsa alatan pemilu secara langsung. Mapag mangsa nyoblos surat sora pemilu 2024, Civitas Akademika Institut Teknologi Bandung ngokolakeun deklarasi di Sabuga Kota Bandung poe Senin 5 Februari 2024. Eta deklarasi teh dilakonan secara offline sarta virtual alatan kalawang kana runtagna ada bangsa balukar pemilu anu dilakonan secara langsung. Pangnak itu genep pasualan dasar tina pemilu langsung di erongnya limpang tina Pancasila. Pihak nengrong dumasar karena Pancasila sakuduna pemilu dilakonan secara permusyawaratan. Deklarasi akademik komunitas guru besar dan dosen ITB peduli demokrasi berintegritas. Mencegah kemunduran demokrasi. Dengan nama Tuhan yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Penerapan sistem demokrasi di Indonesia saat ini adalah upaya untuk memenuhi amanat dari amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45 tahun 2002, yakni berlandaskan cita-cita luhur untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya, masyarakat adil dan sejahtera, tegaknya hukum dan norma-norma publik, terjaminnya hak-hak asasi manusia, dan terangkatnya harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ngawakilan Civitas Akademika ITB, Guru Besar ITB, Profesor Yasin ngebrehkeun pemilihan secara langsung dadasarna liberalisme, tepika ngutamakeun kepentingan individu.